Artis Ferry Irawan mendatangi Polda Jatim siang ini. Suami Vena Melinda itu terlihat keluar dari ruang penyidik Gedung Direktorat Kriminal Umum di Reskrimsus Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya. Ferry terlihat keluar dari gedung di Treskrimum sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat memakai masker, kemeja merah dan celana jin biru dengan membawa tas ransel hitam. Ia berjalan keluar didampingi seorang polwan menuju tempat parkir. Saat ditanya terkait kedatangannya, Ferry hanya bungkam dan terus berjalan mengikuti polwan tersebut dan menghindari pertanyaan wartawan. Ferry langsung masuk ke sebuah mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AG 1898 Bu dan langsung pergi. Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto saat dikonfirmasi menjelaskan kedatangan Ferry Irawan terkait laporan kasus yang dilakukan Vena Melinda terhadap Ferry. Memang benar Saudara V, Vena, telah melaporkan, Ferry, kata Totok saat dikonfirmasi di Mapolda Jatim, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Ferry Irawan dan Vena Melinda diketahui menggelar akad nikah di Bali. Akad nikah tersebut dilangsungkan di White Sands Beach Retreat, Bali pada Senin, tanggal 7 Maret tahun 2023.